Di depan ini adalah Masjid Jami Baitul Atiq yang berada di Desa Bobos ya. Di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Nah, ini suasana Desa Bobos yang berada di Kecamatan Duku Puntang di Kabupaten Cirebon. Ini suasana desanya. Desa Bobos ini memang ini ya, desa yang lokasinya itu terletak di perbatasan antara Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Kuningan. Nah, di desa ini memang terkenal dengan industri ya, atau pengrajin dari batu alam yang batu-batunya diambil dari perbukitan daerah sini. Nah, ini di depan adalah contoh dari produksi batu alam yang berada di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Nah, sekarang kita akan melihat suasana Desa Bobos ya. Keindahan Desa Bobos, selain sebagai penghasil batu alam, juga Bobos memiliki panorama yang ya cukup indah ya. Lihat, nah, bukit-bukitnya, pesawahannya. Nah, ini seperti ini. Ini suasana di Desa Bobos. Nah, karena jalannya di depan buntu, saya akan berputar lagi jalannya. Nah, inilah pemandangan yang ada di Desa Bobos.
Nah itu area persawahan ya, banyak. Nah ini terdapat perbukitan ya, nah di depan itu. Nah dari bukit-bukit itu dihasilkan batu alam. Nah ini batu alam yang nanti diproses menjadi berbagai semacam kerajinan ya, kerajinan batu alam. Ada yang jadi buat ornamen rumah atau batu makam ya, atau nisan juga. Nah, ini batu-batu ini nanti akan diproses. Nah ini di depannya, view di depan itu ada Gunung Ciremai. Nah nanti kita jalan-jalan ya, masuk ke lebih dalam lagi ke Desa Bobos. Nah, di depan tampak ini ya, para pekerja sedang menaikkan batu-batu yang nanti akan diproses. Nah itu sedang memecahkan batu. Nah ini batu-batu ini ditambang dari bukit yang tampak di depan ini.